Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Aquascape Snail Indonesia, untuk seluruh penghobi ekosistem buatan. Hari ini kita akan maintenance untuk filter eksternal ya. Setelah kita ganti biasa rutin untuk tanknya, kita perlu juga membersihkan eksternal filter ini supaya satu, lebih bersih, kedua dampak kepada apa si tank kita nih, aquascape kita itu akan sangat berdampak kali masalah kejernihan air dan kesehatan di dalam airnya itu sendiri. Oke, kita tadi udah bongkar ini seperti ini kurang lebih. Ini kita pakai sudah 3-4 bulanan ya, baru kita apa bersihkan maintenance untuk eksternal filternya. Berikut dengan pembersihan lili pipe-nya ya. Nah, ini tadi udah dicopot dulu, kita nanti bersihkan. Nah, di dalam eksternal filter ini ada beberapa bagian filternya. Yang pertama ini adalah bagian yang paling bawah. Ya, ini bagian paling bawah. Ini lihat kotor banget. Paling bawah kita akan bersihkan terlebih dahulu. Yang kedua ini, busa yang kedua filternya baru diberikan penyangga dari batuan ya, lava stone. Yang terakhir filter terakhir yang paling atas ya. Nah, kita kemarin ada apa ya, suatu masukan dari kita untuk para penghobi semua untuk bisa lebih optimal dalam filternya. Nanti kita akan tambahkan filternya menjadi ada satu bagian lagi yang biasa digunakan untuk filter di aquascape, khususnya yang di media tanam ya, menggunakan glitter filter ya, seperti itu. Kita akan tambahkan serat untuk filternya lagi untuk lebih optimal. Oke, itu aja. Saksikan terus dan kita akan lanjutkan. Setelah ini kita bersihkan dahulu, nanti kita setup ulang ya. Terima kasih.